Hayu, siapa soker yang gak suka difoto? Gak ada. Wah, pada narsis ya. Foto merupakan salah satu cara mengabadikan momen untuk segala urusan. Kenapa sih orang suka berfoto? Jadi nih soker, sebuah penelitian mengatakan bahwa memang sudah naluri manusia untuk mencari perhatian lawan jenis atau sesamanya. Kalau zaman dulu, orang-orang melakukannya lewat lukisan. Sekarang dengan memasang foto di media sosial. Tapi kalau fotonya sambil membawa pisang, itu mengundang perhatian siapa ya? Tak kira foto beneran. Taunya foto yang bikin shock terapi. Halo, selamat datang Ibu. Oke, mau foto sini dulu? Sini Mbak, asik loh foto-foto di sini. Lucu kan tempatnya terbalik semua. 1, 2, 3. Nanti Ibu ngambil pisangnya di sana, nanti seperti mau ngasih makanan ke gorila. Nah, coba foto di depan gorila saya. Oke, lihat ke gorilanya. 1, 2, 3. Wah! Wah! Kagetnya Mbak, udah jinak kok dia, cuma lapar aja. 1, 2, 3. Oke, ya. Nah, kalau Mbak yang satu ini gimana reaksinya ya? Kita lihat aja yuk soker. Ayo Mbak, kasih makan aja gorila saya. 1, 2, 3. Kaget ya Mbak, maaf ya. Nah, kalau sahabat sejati itu pastinya harus kompak ya soker. Gimana reaksinya ya kalau ada orang ketiga yang masuk? Ternyata tetap kompak ya mereka. Mas nanti foto kayak kasih makan gorila ya. Coba kita lihat gimana reaksi kagetnya kalau ketemu gorila. Waduh, bapaknya sampai geling-gelingan. Maaf ya pak, cuma bercanda kok. Beberapa waktu yang lalu, dunia bioskop Indonesia sempat diramaikan dengan kedatangan film terbaru dari Marvel. Ya, apalagi kalau bukan si manusia laba-laba alias Spider-Man. Nah, kalau Spider-Man-nya dari tim Shock Therapy, kira-kira bakal ngeluarin apa ya? Kita lihat aja yuk. Selamat datang Bapak Ibu, nanti kita foto di sini ya. Halo Pak, selamat datang. Nanti ada dua guys. Lain lagi reaksinya sama pasangan yang satu ini nih soker. Yuk Pak, Bu, kita foto dulu mengenang masa lalu. Jinjit ke atas. Ya, lihat sini ya. 3. Yalah, ibunya malah ninggalin bapaknya. Halo Mas, selamat datang. Masuk. Mau foto? Mau. Nanti foto kayak gini ya, tangannya ke situ. Ya, 1. 1, 2, cekrek. 1, 2, kelihatan tuh perutnya. Sini Spider-Man betulin. Kocak ya si bapaknya, malah main bareng si Spider-Man. Nanti ibu kayak lagi itu ya, megang ya. Nah, gimana reaksinya sama tiga sahabat ini ya? Kalau kita kerjain mereka tetap kompak gak ya? 2, 3. Hahaha.
sampai jatuh gitu. Kaget ya mbak. Nah, gimana kalau yang bapak-bapak ini ya? Kita lihat reaksinya yuk, Soker. Nah, Pak, kita cuma foto aja kok. Ayo kita senang-senang dulu.